Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahi wa bihamdihi. Ma'asyar muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para kiai, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah senantiasa mendapat limpahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di hari ini kita buka kehidupan kita dengan sama-sama bertakarub ya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Diawali dengan qiyamul lail yang saat ini mungkin tadi malam diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersujud di hadapannya, dan bagi yang melaksanakan itu mendapatkan janji dari Allah yang begitu luar biasa. Dalam Al-Quran Allah sendiri menegaskan dengan firman-Nya, "Asa ayya ba'atsaka rabbuka maghfiratan mahmudah." Jadi orang-orang yang patah hajat bihi nafilatan, mereka yang sudah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dia akan diberikan kehidupan yang mulia, ditempatkan di tempat yang terpuji. Kalau Allah yang sudah mengangkat kita menjadi orang yang terpuji, maka tidak ada satu pun orang yang bisa merendahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah pada golongan orang-orang yang menghidupkan di malam hari dan kiat mulai amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqomah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariat. Insyaallah suatu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin sidang salat subuh di hari Jumat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya gimana, Pak? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Saya juga berkeyakinan bahwa setiap orang datang ke masjid itu pasti sehat. Yang enggak sehat dia maksakan ke masjid, sholat di masjid dan pulang dari masjid akan tanpa sehat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini bulan Sya'ban tanggal berapa ya, Pak? 24. Tanggal 24. Berarti lebaran berapa hari lagi, Pak? Ramadan. Biasanya kalau tanya lebaran lebih semangat ya, kita tanya Ramadan. Punya lebaran kita. Kalau Ramadan sebentar lagi sih Ustaz, Ramadan mah beda dengan lebaran. Jadi tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan menghampiri. Yang harus kita pahami bersama bahwa Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Allah memberikan kemuliaan pada bulan itu, pada bulan tersebut. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu sabdanya, apa kata beliau? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Jadi Ramadan itu kata beliau merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Telah datang, sungguh telah datang kepada kalian ya bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan.
kebaikan. Terkadang banyak orang itu di dalam mensikapi Ramadan ya seperti tahun lalu. Oh, Ramadan sebentar lagi datang lagi ya. Ya biasalah kita puasa, gitu ya Pak. Jadi jawabannya enteng gitu. Ya biasa kita puasa. Yang namanya Ramadan berlapar-lapar, berhaus-haus atau berdahaga itu siang hari. Setelah itu malamnya dia Ramadan nanti sholat tarawih kelar. Jadi tidak ada sesuatu yang dianggap lebih. Bulan-bulan biasa aja dengan yang lain sama. Padahal kata Rasulullah dengan tegas mengatakan kemja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Yang dikatakan mubarak atau keberkahan itu kan ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah, tambah banyak. Itu mubarak, keberkahan. Nah ini yang kita kurang begitu memperhatikan tentang kebaikan. Padahal Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena dia tahu bahwa Ramadan itu merupakan syahrul mubarak, penuh dengan kebaikan, sehingga beliau itu, kalau kita lihat dari doa beliau yang selalu dimunajatkan kepada Allah menjelang Ramadan, dari mulai bulan Rajab dan Syawal sudah bersiap-siap gitu. Sehingga beliau mengatakan wa balighna fi Ramadan. Dia minta hidup berkah dengan penuh kebaikan di bulan Rajab, di bulan Syawal, dan minta kepada Allah sampaikanlah aku kepada bulan suci Ramadan. Kalau beliau makan orang yang sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Tapi semangat di dalam menyambut Ramadan, berupaya untuk bertemu dengan Ramadan begitu tinggi, begitu besar keinginannya, semangat. Padahal kalau dari sisi ibadah beliau itu, masya Allah, jangankan ibadah-ibadah yang wajib berlaku kayak kita sering kita lakukan, ya. Dalam urusan ibadah sunnah saja itu sangat luar biasa. Sampai lama berdirinya itu dalam beberapa hal dijelaskan kakinya sampai bengkak itu, hanya pada berdiri. Kalau kita juga bengkaknya banyak duduk Pak, ya. Makanya dia asam kurang gitu. Beliau banyak diri. Sampai istrinya Aisyah Rasulullah mengingatkan itu karena saking semangatnya itu. Kok begitu luar biasa, padahal dosa-dosa aku ya Rasul, ya pulih sama Allah, yang telah lalu, yang akan datang. Kan enak banget, aku dapat fasilitas begitu. Enak. Tapi apa beliau katakan? Apa salah kalau aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini harus kita ambil tauladan menghadapi Ramadan. Keberkahan yang begitu dahsyat pada bulan suci Ramadan. Contoh yang sederhana di lingkungan kita gitu ya. Di bulan Ramadan itu orang yang gak biasa dagangannya dagang. Kenapa? Karena meraih keberkahan dunia. Sehingga orang yang apa namanya, dia gak pernah bikin dagangan untuk persiapan buka gitu ya, dia bikin gorengan, bakwan, macam-macam gitu, pisang goreng, lontong ya. Jadi buat itu, walaupun dia kagak pernah bisa gitu ngerjain itu, rasanya juga nggak ngerti itu enak apa kagak. Tapi begitu dia buka di depan rumahnya,
Tuang meja doang, dikasih taplak meja model begini, dan ludes habis Pak, jalan maghrib. Kenapa? Ya karena diketahui pada umumnya di tempat saya, makanan model begitu menjadi syarat sahnya berbuka puasa. Jadi kalau begitu gak abdul Pak. Makanya ibu jangan mikirin masakan gue enak apa kagak, dagang aja model begitu pasti laku. Gak ada di komplek ini bagi cari apa di sana, satu sana terus bisa di BSD begitu. Kenapa? Gak abdulnya kok dari itu Pak. Di masyarakat saya begitu, di tempat saya Pak. Wajin bangga dari yang itu so. Gak jauh beda kayaknya. Ini maksudnya. Makanya pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan terkait dengan puasa saja itu ya mindset kita ini gak jauh dari urusan perut, urusan makan. Gak jauh dari hal-hal itu. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu warning kepada kita agar berhati-hati di bulan suci Ramadan. Apa kata beliau? Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa juwa'atun. Betapa banyak di kalangan umatku, kata Rasul, mereka melaksanakan ibadah puasa enggak dapatin pahala apa-apa. Yang didapatin cuma merasakan lapar dan dahaga. Gimana lo puasa? Iya, lapar dong. Ya iyalah orang puasa kan. Nyantai aja. Cuma gitu doang dapat. Tapi dikatakan syahrul mubarak yang penuh berkah di dalamnya itu tidak dia dapatkan. Padahal Ramadan dengan bulan Ramadan saja itu sangat luar biasa. Bisa kita sikapi dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebahagiaan. Lalu dia pahami Ramadan merupakan bulan Mubarak yang penuh dengan fasilitas, penuh dengan berbagai macam kebaikan yang Allah turunkan bagi orang-orang yang memakmurkan bulan tersebut. Di antaranya kata Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan hadis berikutnya, hadis selanjutnya. Di dalam bulan Ramadan itu wafutihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wafutihat abwabul jannah, pintu neraka itu wasufidat syayatin, dan terbelenggunya syaitan-syaitan. Ini kan peluang buat kita. Peluang apa? Peluang mudahnya kita mendapatkan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan. Jadi kemudahan kita dalam kebaikan begitu luar biasa. Karena hal-hal yang mengganggu ibadah puasa kita itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi ini masya Allah. Itu baru datangnya Ramadan saja Allah memberikan begitu luar biasa fasilitas di dalamnya. Apalagi pada bulan itu kita hidupkan dengan apa? Dengan sholat, berpuasa di dalamnya. Kalau itu yang kita lakukan, apa kata Rasul? Ufiro lahu ma taqaddama min dzambih. Faqam qala Rasulullah SAW. Kalau kita hidupkan Ramadan dengan berpuasa, maka kata Rasul diampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu, yang dulu kita banyak berbuat kesalahan, kita banyak berbuat dosa, sengaja maupun tidak disengaja, masuknya bulan suci Ramadan terbebas kalau dia pada bulan itu melaksanakan saum. Kan kita mesti benar-benar. Padahal yang namanya puasa, yang namanya shaum itu di bulan yang lain juga bisa itu puas kita lakukan. Di luar Ramadan kita juga melaksanakan shaum Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud, bisa. Tapi kebaikan pahala dengan Ramadan beda.
Kalau kita puasa di dalamnya, Masya Allah, dosa yang begitu besar, yang begitu banyak kita lakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dosa yang sesaat ini, tapi dosa-dosa yang telah lalu. Ya ampun. Makanya kerugian yang besar kalau kita, ya, begitu ada pada bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan itu. Kerugian. Apalagi kalau kita kiam Ramadan, di dalamnya kita melaksanakan sholat tarawih, ini juga balasannya sama. Kata Rasulullah, "Ghufrallahumma taqabbal ma min dzambi." Maka Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu kalau kita melaksanakan kiam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Atau bahasa akrab yang diceritakan adalah kiam lail. Jadi banyak, belum lagi dengan tilawahnya, dengan belum lagi dengan berbagi dan lain sebagainya. Banyak. Puasa dan qiyam Ramadan yang bagaimana yang bisa membebaskan kita dari kesalahan dan dosa, terhapusnya kesalahan dan dosa, bahkan terbebas daripada siksa api neraka Allah. Di dalam dua hadis tersebut Rasulullah menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa lantaran iman kepada Allah dan penuh harap kepadanya, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah, dia puasa maupun dia sholat tarawih, maka semua itu dapat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Tapi dengan catatan iman dan ikhtisaban, mengharapkan kepada Allah. Oleh karenanya perintah puasa itu di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan kata amanu. Panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, seperti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa dengan puasa itu, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, mulia di dunia, mulia di akhirat. Itu dengan saum, dengan qiyam Ramadan, kalau nafasnya iman. Apa ada orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan seperti puasa dan tarawih tidak dilandasi dengan iman? Pasti ada. Buktinya Rasulullah tadi mengingatkan, yang sekian banyak itu umatnya yang berpuasa tidak dapatin pahala apa-apa karena landasan saumnya bukan lagi iman kepada Allah, bukan lagi mengharapkan ridha Allah, tapi ibadah saum dan qiyam Ramadan atas landasan keinginan hawa nafsu. Coba kalau kita tadi dengar Pak Ustaz, sama Ustaz istrinya Jeffrey, ya, bacaannya lembut, enak, ya, membuat kita nyaman. Tapi di dalam tarawih sudah Ustaz tanya banyak-banyak, bayar dan cukup. Kayaknya kita gak nikmat banget dengerin Al-Quran dibaca gitu. Ya kan? Tapi kalau imamnya bergantian, setiap imam di masjid, begitu imam baca panjang aja, dia minta jadwal imam itu. Yang kurang bagus disilang sama dia, pokoknya giliran dia mau pindah masjid. Cari yang kira-kira bacaannya sesuai dengan keinginannya kan. Makanya ada cerita tuh Pak, seorang kiai sama santri di sholat maghrib, kiainya baca surat Al-Baqarah panjangnya luar biasa, sampai santrinya itu udah gak tahan gitu. Begitu selesai ditanya, "Pak kiai tadi baca surat apa sih kok panjang banget?" "Oh itu surat Al-Baqarah."
Al-Baqarah yang pakai yasin panjang banget. Akhirnya ditanya lagi, nanti sholat isya pakai surat apa? Kata kiai, ah itu mah surat Al-Isya sama surat Al-Fil. Artinya apa? Gajah. Langsung salam lanjut tangan pulang, saya kata ikut berjauh Pak Kiai. Kenapa? Nah Al-Baqarah aja sholat apa? Surat sapi panjang minta ampun apa lagi? Surat gajah. Ini bikin tiba-tiba bentuk badannya, bentuk sapi sama bentuk gajah. Kenapa? Karena tadi Pak, bukan landasan iman. Maksudnya carinya yang cepat-cepat, yang simpel gitu ya. Udah 11 rokaat, 30 menit tolak, kan gitu. Maunya begitu kita. Kenapa? Karena nafsu. Nafsu. Kalau sudah nafsu yang telah kita perturunkan dalam melaksanakan ibadah, maka ibadah yang kita jalankan itu bukan lagi mendatangkan hidayah. Tapi kata Allah justru pasal bayar kaun al-fayyah. Maryam, ayat 59, surat Maryam. Dia akan menemui jalan kesesatan, bukan lagi mendapatkan hidayah dengan ibadah itu. Makanya banyak protes di bulan suci Ramadan. Maunya yang simpel, yang cepat. Kalau yang banyak, masih tahu ke pengurus. Pokoknya besok Ustaz Anu tuh tahun depan kalau ada umum, jangan dijadwalin lagi. Kada tahu kali, ya ini para pensiunan semua yang kerjanya kan begitu. Iya Pak. Kan iman yang tidak ada tidak menjadikan landasan, apalagi puasa pikirannya ada kemakanan melulu menjelang berbuka, makanya kan kayak lumpur Pak, di depan itu macam-macam makanan banyak banget, susah kayak sesajen itu beneran. Makanya menjelang gua pakai menjelang berbuka pikirannya udah kira-kira yang pas dibuka hari pertama ini apa ya, yang hangat, yang biasa, yang dingin, yang merah, yang kuning, yang coklat, bingung ya Pak Korban dulu ya pemimpin sunnah rasul, nah bingung mau buka aja bingung Pak mikirin yang mana dulu. Satu menit menjelang suara aja yang boleh berusaha kaget dari menjasa ada Allah orang langsung aja dia apa itu fenomena batalin doang kan Pak batalin doang ternyata apa Allahumma jangankan
perutnya melalui tenggorokan, setetes air pun dia tidak akan ridho masuk ke dalam perutnya. Kenapa? Karena saat itu dia merasakan hadirnya Allah di hadapan dirinya. Saat itu dia merasakan Allah bersamanya. Saat itu dia merasakan Allah melihatnya. Saat itu dia merasakan Allah mendengarkan apa yang diucapkannya. Dia jaga betul puasanya itu dari hal-hal yang merusak ibadah puasanya. Dia gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena di bulan, di tahun berikutnya, belum tentu saya bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya jaga betul, jangan sampai pahala Ramadan terkikis. Walaupun orang lain tidak pernah tahu kalau dia mau melakukannya. Tidak tahu. Atau orang menilai kita bukan orang yang puasa, gampang kok. Tinggal mata diingat-ingat, ibadah di lemas-lemasin. Orang kita ada berbuka, istri kagak tahu, anak-anak gak tahu. Bahkan boleh jadi begitu kita sampai di rumah, anak kita pada bercanda, berisik segala macam. Apa kata gini kita? Kamu ini jadi anak, gak pernah ngerti. Bapak kamu itu lagi puasa, capek dari kantor, lelah. Hargai dong. Pada kata bapaknya, mana boleh buka. Tahu gak kira-kira? Gak ada yang tahu. Tapi karena iman hidup pada bulan itu, dia pertahankan puasanya itu. Walaupun suasana yang begitu terasa haus dan lapar. Kalau ngeluh biasalah hari pertama jam 8 dia ngeluh pun teringat. Sering begitu. Jangan-jangan mah kamu datang ke dokter, ke dokter ya orang dokter di kafir ya. Kayaknya makin buka dan. Jadi Ramadan itu membangun kualitas iman kita. Keyakinan kita kepada kita tidak mau menodai ibadah puasa kita. Karena saat itu kita merasakan kehadiran Allah. Saat itu kita merasakan kebersamaan Allah yang selalu melihat kita. Karena memang Allah selalu dekat dan selalu bersama bersama kita. Cuma kita gak mau bersama Allah. Kalau Allah udah bersama kita setiap saat. Bahkan di dalam surat Toha ayat 16 di mana Allah sendiri menegaskan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Subhanallah. Dan sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang telah dibisikkan di dalam hatinya. Allah tahu. Nih, unak-unak, kalau kata Allah tadi, unak-unak tuh. Kata hati. Itu Allah tahu banget, Pak, kata hati kita. Enggak bisa kita mengelak dari Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi Allah dekat banget tuh. Makanya selalu bersama kita. Masya Allah. Makanya bini kita pada bulan Ramadan terasa banget dia. Baik akhlaknya berubah menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena dia sedang menjaga puasanya. Allah tahu dan tahu menilainya. Ya kan? Yang tadinya manggil kita terkadang pakai kata-kata yang kasar, keras kan gitu. Pak, bi, kan gitu. Kalau Bapak, ini menjelang berbuka, belum ada makanan kan gitu. Tapi kalau sehari-hari itu, Masya Allah. Padahal pulang haji, ya Bu ya. Pulang haji ini pulang biasa nih. Pulang haji jam 12. Atau jam 11:30 suaminya masih di rumah. Belum berangkat ke masjid kan. Apa kata suaminya? Siang begini nih, panas-panas. Kayaknya kalau minum teh manis enak banget. Jadi kita bilang apa? Jadi orang apa pengertian? Emang gue dari mana? Gue pulang haji. Kerudung aja gue belum buka. Berapa susahnya sih nyeduh sendiri di bang teh nabis doang? Udah tau dispensernya merah panas yang gue dingin. Teh ada, gula ada. Masih juga gini. Terlalu kira lupa. Kedua makin berlalu. Kira-kira gimana hati kita? Terberes. Ya Allah, mau nambah udah tua, mau nambah diri begini banget.
kecewa. Ya kan? Alhamdulillah ini masih begitu, cuma kalau ibu bapak mundur begitu kecewa ini meninggal, bapak nggak kasih kita ampunan kepada Allah yang terjadi. Ayyuma ra'atin adzabal zawjaha bilisaniha malaknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Wanita yang mana saja kata mabul, kalau dia punya mulut judes, bawel, ember, jutek. Kalau ngomong bikin suami tersinggung, lalu suami kita segera mintakan ampunan kepada Allah. Balaknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Maka Allah, malaikat, dan seluruh manusia ikut melaknatnya. Hati-hati bu, aku pulang lagi. Benar gak pak? Benar gak? Iyalah yang dibelain. Makanya hati-hati bu, suami mah jangankan masa muda datang, udah tua aja keramat ya. Keramat? Oh iya keramat. Istri itu mau masuk surga, simple pak. Tidak dilengkapi dengan menyenangkan suami, itu doang. Coba kemarin pas corona terasa gak kira-kira? Ya kan, begitu kita batuk-batuk, hidung mampet, makan gak berasa apa-apa. Kata bini, udah sono kamar belakang, tidurnya. Baru kena corona, kita diusir, pak. Ini kamar belakang, di kamar depan dia. Begitu menyamperin kita batuk lagi buru-buru, takut ketularan. Coba kayaknya kagak hidup banget, padahal waktu awal-awal ketemu, kata bini kita. Kita berupaya sinus mati, baru kena corona, itu ditinggal. Baru kalau sinus mati. Khawatir dia yang ada, kan gitu. Ini yang kita perhatikan. Iman. Pakai bisa kita pahami Ramadan merupakan peningkatan keimanan. Itu akan lebih kita rasakan kehidupan di dalam rumah tangga. Terasa. Tanpa kita sadari, Pak. Ramadan itu mengarahkan kita, membimbing kita. Agar menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kebersamaan itu terasa. Yang dulu mungkin kita egois, Pak. Sebelum Ramadan kita egois. Bila kita lapar, kita makan. Nggak peduli kita mikir-mikir kita makan atau tidak di rumah. Yang penting saya di kantor makan. Makan lauknya enak, kita tidak peduli isi kita. Di lauknya apa. Apalagi teman-teman, apalagi dengan saudara dan lain sebagainya. Di keluarga ini kita tidak pikirkan. Tapi begitu masuknya bulan suci Ramadan, kita mempunyai kesepakatan yang sama. Begitu saatnya diperbolehkan makan, kita sama-sama menunggu waktu yang sama. Enggak ada yang terlalu duluan. Ya tinggal 5 menit lagi, karena bapak udah tua, duluan dah bapak bukanya, enggak ada. Benar gak? Enggak ada, bareng semuanya. Itu di rumah tangga. Sehingga suami juga dia WA, kalau gak dia telepon. Mama, iya pak, menjelang buka, apa nih kira-kira bapak mau beli? Wah, istri kaget. Tuh, suami gue lagi tobat. Iya. Padahal bulan-bulan sebelum Ramadan. Kata istrinya, papa, iya ma, bisa gak kira-kira kalau pulang, ya bisa teman juga gitu. Oh maaf ma, oh, udah maaf gua. Jalan lanjut, kalau pagi ribut, ada alasannya. Tapi Ramadan, masya Allah perhatian begitu luar biasa. Kepedulian kita begitu luar biasa. Kita bangun di malam hari, istri kita bangunin, masak bareng, masya Allah. Ya kita bilang ma, nanti kita sholat tarawih bareng ya. Kalau barang di masjid, mbaknya juga semua diajak. Masya Allah, nikmat banget kita masing-masing bawa sejadah, ya enggak? Semua serba baru. Wah, semangat luar biasa. Dia udah seminggu, kata istrinya, kayaknya papa haji deh. Sekarang mah, aku di rumah dulu ya tuh. Belum mulai deh tuh. Iya kan, gak kompak lagi, baru seminggu. Iman dia mulai hilang. Nah ini pak, belum lagi kita tilawahnya bareng. Ini rumah tangga apa? Ramadan memberikan satu arahan, ya, memberikan satu peningkatan kepada kita di dalam kehidupan berumah tangga yang lebih baik. Ini.
begitu terbangun di dalam rumah tangga, dengan saya terbangun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga menjelang masuk bulan suci Ramadan aja, apa kata suaminya, "Mas, nikir menjelang Ramadan, kira-kira apa ya yang kita berikan kepada saudara kita, kaum kerabat kita, atau tetangga-tetangga kita, ini menjelang Ramadan lho, Mas?" Kata istri, "Iya ya, Mas, apa ya?" Jadi sebelum dia berpikir untuk dirinya, keluarganya, udah berpikir untuk orang lain. Itu Ramadan, Pak. Kalau dia sikapi dengan keimanan tadi, kepedulian begitu besar. Coba kita lihat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, beliau menegaskan, "La yu'minu ahadu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum dikatakan beriman di antara kalian, kata Rasul. Sehingga beliau mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini Rasulullah memberikan ketegasan, dipertanyakan keimanan kita. Kalau kita belum berkasih sayang, belum berbagi, memberikan yang terbaik kepada siapa? Kepada saudara kita, kaum kerabat kita, para tetangga kita. Di Ramadan, Rasulullah memberikan satu dorongan, memberikan satu rangsangan, sehingga kata beliau, orang yang berbagi di bulan suci Ramadan, lalu dia memberi makan kepada orang yang sedang berbuka pada bulan suci Ramadan, pada saat waktu berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang itu berpuasa, dan dia mengurangi bagi orang yang berpuasa itu. Double berbagi. Kan enak kalau begitu hidup. Makanya punya semangat tuh, ya. Ada yang dibawa ke masjid. Nah, begitu tuh kami budaya-budayanya. Dibawa ke masjid itu makan. Jangan dibalik, di masjid bawa ke rumah. Ada yang model begitu, Pak, ada. Bapak sama anaknya iftar bareng di masjid. Dapat jatah dua. Bapaknya namanya panitia, satu lagi ada enggak? Kenapa? Bini di rumah, ya? Bini di rumah. Orang-orang pada di rumah dibawa ke masjid. Ini dari rumah negara aku, dari masjid bawa. Wah, masya Allah. Nah itu dia Sunono, dekat saya. Ini masya Allah. Tampak-tampak orang dermawan semua ini, Mas. Masya Allah. Ada nggak yang model-model begitu? Enggak ya, Pak ya? Ya bu, enggak ya bu? Enggak beda pisan, sama banget gitu. Ada baik, ya mah imannya, ya mah aja yang model begitu. Nah ini, Pak. Eh, sampai Rasulullah begitu memberikan dorongan khususnya di bulan suci Ramadan, kesempatan buat kita. Kalau kita berikan kemudahan kepada orang, berbagi dengan orang, Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Kan jelas ayatnya, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kan gitu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan dengan firman-Nya, "Wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum." Apa saja sesuatu yang baik yang kamu nafkahkan, yang kamu jariahkan, yang kamu keluarkan, yang kamu belanjakan, kata Allah, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu, kepada diri kita sebagai pelaku kebaikan itu. Jadi kita berbuat baik bukan karena kasihan kepada orang tersebut, tapi kita berbuat baik karena kita sedang menolong diri kita agar terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik." Di saat kau berbuat baik, kata Allah, berbuat baiklah karena Allah yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kita kalau berbuat baik pengen dibalas sama Allah. Karena Allah udah baik sama kita. Kalau misalkan saya berbuat baik sama Pak Anik, wajar-wajar aja orang beliau sering undang kita, undang saya misalnya.
Itu. Saya berbuat baik wajar. Tapi kalau saya berbuat baik kepada orang yang apa namanya jelek-jelekin saya, memfitnah segala macam, saya masih baik. Wah, ini yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah begitu. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang wa'afi anharamahu, orang yang selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Begitu kita dapat rezeki, makanya kita ingat siapa di antara jamaah saya yang paling pelit. Ini yang saya mau kasih. Untung kita jadi orang pelit, dapat duluan. Kata Rasulullah begitu dalam hadisnya. Di atasnya kata Allah al-afu, kata Rasulullah al-afu an sulamahu. Dia suruh memaafkan kepada siapa? Kepada orang yang menzalimi dirinya. Ini kendala yang berat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Coba kita hidupkan di keluarga kita saling silaturahmi. Allah. Menjelang Ramadan kita datangin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang kita bawa silah. Kita cerita Ramadan mau menggunakan pintu maaf, masya Allah. Ya, saya punya utang nanti Ramadan yang tadi dulu tadi terakhir suara. Malumlah Ramadan jangan sampai terganggu ya. Enak dia tinggal dulu ya, dia kan gitu ya. Ini masya Allah. Nih apa? Ini sampai berapa? Sampai suruh. Hah? Sampai suruh ya. Baik. Masya Allah. Itulah Ramadan. Makanya kita perlu mempunyai kesiapan. Begitu masuk Ramadan itu kagak. Peningkatan ibadah terasa bukan hanya kepada diri kita, tapi juga keluarga. Kehidupan bermasyarakat juga terasa karena banyak orang yang suka berbagi. Sifat terakhir itu terhindar pada diri kita. Yang ada adalah kedermawanan yang kita kedepankan. Hidup kebersamaan umat Islam, toleransi sesama muslim, mempunyai satu sikap, mempunyai satu pandangan, mempunyai satu tekad terasa di bulan Ramadan. Terasa. Tidak ada saling menzalimi, tidak ada saling memfitnah. Itu di bulan Ramadan. Kalau kebiasaan Ramadan ini yang sudah tertanam begitu luar biasa, begitu terasa kuatnya, lalu kita amalkan pada bulan-bulan berikutnya, masya Allah, berarti terasa Ramadan di tahun ini memberikan suatu pelajaran hikmah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai Ramadan pergi, kebiasaan juga hilang. Ah, Ramadan udah kelar, salat tahlil lagi. Ah, Ramadan udah kelar, gak ke masjid lagi. Ya, kan? Saya lupa kebiasaan dengan jamaah di masjid saya. Begitu Ramadan, saya lihat mana wajah-wajah baru. Oh, ada wajah baru. Nah, kita ambil strategi itu. Kira-kira wajah baru ini jangan ambil dia. Lepas setelah Ramadan. Kita komunikasi, kita deketi, kita ajak ngobrol. Begitu orang baru kita salat, jadi alhamdulillah ternyata lu taubat juga. Sekali doang besok kapok ya Pak. Sekarang ada orang yang model begitu, mulutnya akan jeblok lagi. Sekarang jeblok itu apa lah istilah itu, tapi kan begitu. Ngejeblok aja ya Pak. Nah gitu, kita mesti dekati. Ini sama mumpung kesadarannya itu tuh. Ya, orang kalau udah masuk masjid di bulan Ramadan, dia udah siap, siap dengerin nasihat, siap melaksanakan ibadah. Maka itu tugas kita, perlu kita ayomi dia, kita ajak dia. Sehingga apa? Begitu Ramadan berakhir, ada yang nyangkut satu dua orang. Nah, saya selalu begitu di rumah, di masjid saya. Baik di tahun-tahun kemarin itu, ya, masa pandemi, ya Allah, ya Rabbi.
rasa dulunya Pak. Sampai-sampai Pak, saya melaksanakan sholat tidak ya. Saya jadi imam, saya khotbah di rumah saya. Jamaahnya di rumah masing-masing. Saya bilang sama RT saya, RT tolong sewain sound yang bagus, yang suaranya bisa didengar oleh lingkungan. Giliran khotbah, saya keluarin di tengah jalan sendirian, kayak orang lagi latihan pidato. Kenapa? Karena kita ingin memberikan semangat kepada mereka di bulan Ramadan. Begitu Idul Fitri, semangat itu terus kita pupuk. Jangan sampai ya begitu Ramadan berakhir, semangat juga berakhir. Naudzubillah, subhanallah. Nah itulah para jamaah yang berbahagia, bahwa Ramadan memberikan satu kekuatan kepada diri kita terkait dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, dan mampu memberikan kekuatan kepada keluarga. Terjalin hubungan yang baik, ya bisa saling nasihat-nasihati, menumbuhkan kepedulian kepada keluarga, itu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh orang-orang yang layak dan pantas mendapatkan ketentuan dari Allah, bertemu dengan Ramadan, juga mampu menghidupkan Ramadan. Cukup ya Pak ya? Nah, baik, ini dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang hilang, itu salah satu tanda kelemahan yang ada pada saya. Kalau ada hal yang baik, saya sangat yakin sehingga sesuatu yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya cukup sekian akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.